Halo guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, pagi ini kita jalan-jalan lagi ya. Saya ingin mengajak kawan-kawan keliling sebentar, melihat-lihat bagaimana suasana kota Banda Aceh di pagi hari ini ya. Oke, ayo. Let's go. Nah, yang ini adalah lampu merah Bundaran Lambaro ya. Kalau belok ke kanan itu ke arah Medan. Kalau lurus ke arah Bandara Blang Bintang. Jadi, kita beloknya ke kiri ya guys. Nah, yang ini adalah gapura batas kota ya. Selamat datang di kota Banda Aceh.
ini adalah lampu merah simpang Surabaya ya. Nah, terus yang di atas kita ini adalah flyovernya. Nah, kalau kita belok ke kiri itu ke arah Batoh ya. Kalau lurus terus itu ke Masjid Raya. Jadi tujuan kita belok ke kanan sana ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini adalah lampu merah simpang Jamutape ya. Nah, ini yang belok kiri kan ditutup nih. Biasanya itu adalah acara Car Free Day atau hari bebas kendaraan. Nah, kalau belok ke kanan itu ke Tanya Arif ke arah Darussalam. Jadi kita lurus saja ya guys. Oke, lanjut lagi. Nah, tak jauh dari simpang tadi, kita jumpa lagi dengan simpang Syah Kuala ya. Kalau lurus terus itu ke arah Pasar Lam Dingin. Kalau belok ke kanan itu ke arah Lamprit. Jadi kita beloknya ke kiri ya guys. Oke. Kita lanjut lagi.
yang ini adalah lampu merah simpang 5 ya. Dari simpang ini kita belok ke kanan guys. Oke, kita lanjut lagi. Yang di depan kita ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman ya. Ini adalah Masjid Raya kebanggaan warga Kota Banda Aceh ya. Nah, dengan sampainya kita di masjid ini, itu artinya video saya sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Dan nantikan video-video saya yang lain. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.